Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Warga penyintas gempa bumi di Kabupaten Cianjur, sumringah setelah bantuan tahap keempat dana stimulan perbaikan rumah akibat gempa bumi mulai bisa dicairkan setelah satu tahun lebih tertunda. Setelah satu tahun lebih bantuan dana stimulan perbaikan rumah akibat gempa bumi tertunda, akhirnya para penyintas gempa bumi di Kabupaten Cianjur mulai sumringah. Pasalnya Bantuan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB mulai kembali menyalurkan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah akibat gempa bumi. Bantuan dana stimulan tersebut langsung diserahkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam atau BNPB kepada warga penyintas gempa bumi secara simbolis di lingkungan kantor Pendopo Bupati Cianjur, Jawa Barat pada Jumat sore. Bantuan tersebut terdapat tiga kategori, yakni kategori rusak ringan, rusak sedang, hingga rusak berat akibat gempa bumi yang terjadi pada akhir tahun 2022 lalu. Bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap sesuai prosedur yang sudah ditentukan. Menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, sebanyak 36.285 warga penerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah mulai dari kategori rusak ringan dengan normal Rp15 juta, kategori rusak sedang Rp30 juta, dan untuk rusak berat sebesar Rp60 juta. Dengan anggaran total sebesar Rp818 miliar untuk bantuan dana stimulan tahap 4 untuk perbaikan rumah. Bantuan tersebut akan diberikan sesuai prosedur yang sudah ditentukan by name, by address. Sementara telatnya bantuan tersebut lantaran terdapat beberapa data ganda. Dan per hari ini, sebanyak sekitar 1.000 kurang lebih warga penyintas gempa bumi yang sudah bisa dicairkan. Terdapat puluhan ribu rumah yang rusak. Nah, hari kelima ketika terjadi bencana, Bapak Presiden langsung memberikan bantuan stimulan untuk rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, itu sebanyak 8.000 rumah. Bahkan di hari itu juga Bapak Presiden menaikkan yang semula rusak berat, rusak sedang, rusak ringan di tempat-tempat lain itu 50 juta, 25 juta, dan 10 juta akibat gempa bumi di Cianjur. Itu beliau naikkan karena sudah tidak cukup lagi anggaran itu. Sementara menurut salah satu warga, Agisti, dirinya merasa lega lantaran bantuan dana stimulan untuk perbaikan rumah sudah mulai bisa dicairkan. Meski rumahnya sudah kembali dibangun setelah ambruk akibat gempa bumi beberapa waktu lalu. Tidak ditentukan sampai kapan pencairan bantuan dana stimulan ini. Pasalnya pencairan dana stimulan tahap 4 akan terus berjalan sampai tuntas seluruhnya. Heri Setiawan, Bandung TV.